sebelumnya, nggak ada patternnya. Oh, di daerah ini butuh. Sekarang tiba-tiba muncul semua butuh. Terus karena nggak punya patternnya, kita nggak pernah nyiapin infrastrukturnya. Sekarang ketika mau ini, nggak kita bisa deliver juga servicenya. Itu ratusan ribu loh. Which is, saya bilang ke teman AM itu, ini target 2 tahun selesai ini malah kalau kalau bisa gitu ya. Yang dulu kita nggak pernah bayangin gitu. Dan mintanya online semua gitu. Dia nggak pernah nelpon, nggak ini tiba-tiba muncul gitu. Kemarin dihitung tuh udah hampir 300 ribu US gitu. Kalau udah dibersihin masih 100 ribu. Nah, itu target setahun lebih udah selesai gitu. Tapi ternyata nggak mudah ya teman-teman untuk apa ya. Perubahan-perubahan yang begitu cepat itu buat kita yang apa ya, kita kan sebenarnya bukan pemain main baru gitu lah di dunia telekomunikasi, tapi ternyata juga nggak cepat ya, bisa melakukan sebuah perubahan yang masalahnya ini perubahannya discontinue yang tidak ada presidennya sebelumnya gitu. Ini yang nggak bisa dengan modeling-modeling yang kita punyain gitu selama ini ya. Nah ini menurut saya apa ya, very challenging, dan kebetulan memang industri kita lagi bagus sebenarnya gitu ya, kita masih tumbuh bagus, tapi ternyata sebenarnya pertumbuhannya lebih besar daripada yang kita bisa bisa serve juga gitu. Nah saya juga ingin nanti kita dengarkan dari Pak Hari yang mungkin industri lain seperti apa, kita juga pengen tahu gitu ya. Barangkali malah bisa kita coba eksplorasi bersama kira-kira apa yang kita bisa lakukan. Tapi in short, memang nggak mudah kita jadi agile itu ya. Artinya untuk lincah menangkap peluang yang sebenarnya mau nggak mau sih kita kuncinya ya harus tetap siap-siap juga gitu ya. Karena bisnis kita juga tetap bicara tentang infrastruktur yang itu butuh waktu untuk membangun. Tapi kita nggak mudah membaca gitu ya. Ketika perubahan terjadi itu, sehingga ketika betul-betul hadir permintaan itu apa ya, prediksi kita nggak secepat itu, apalagi kemudian kita sampai menggelar infrastruktur sehingga kita bisa men-serve itu. Menurut saya ini karena kita kan di strategi ikut membantu planningnya teman-teman gitu ya, juga ada di business development, saya pikir apa yang hari ini akan kita bahas akan sangat relevan gitu ya. Saya yakin pengalaman yang akan disampaikan oleh Pak Ari ini akan sangat bermanfaat buat kita. Saya pikir itu pengantar dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Ari atas waktunya untuk bergabung dengan Rabuan kami gitu ya. Insya Allah ini akan menjadi sebuah apa ya, sharing yang sangat menarik buat kita semua. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arief atas opening speech-nya sekaligus memberikan konteks untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, saya langsung serahkan ke Pak Hari untuk memulai sharing-nya. Kita punya waktu sampai jam 11, Pak Hari nanti pemaparan, nanti 30 menit sampai 11.30 kita akan diskusi pendalaman. Silakan Pak Hari. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Saya pula yang mengundang saya juga ya untuk belajar bersama dengan teman-teman Indosat. Ya, terima kasih juga tadi Pak Arief. Saya kira ulasannya sangat insightful ya dan sangat konteks dengan apa yang dihadapi tidak hanya Indosat tapi dari berbagai perusahaan ya terkait dengan readiness ya, readiness kesiapan. Jadi kita tak terduga ya ada market yang terus tumbuh ya, ada juga yang bleeding. Namun sayangnya yang sedang tumbuh ini kita tidak mempersiapkan ya, sehingga pada waktu ada opportunity di market kita nggak bisa seizing dan sensing gitu ya, kita nggak bisa tangkap itu menjadi competitive advantage buat perusahaan. Salah satunya itu terkait dengan resources perusahaan kalau dari aspek strategik. Apakah monitor saya sudah kelihatan jelas? Mohon dikonfirmasi. Sudah Pak, sudah. Silakan. Baik, ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih ya buat insan-insan Indosat atas kesempatan untuk belajar bersama. Jadi topik kita ini ada dua sih ya, customer behavior dan juga during and post pandemic. Jadi nanti saya akan memaparkan dari 4 hal ya. Jadi dari sisi economic pandemics, kemudian shifting behavior ya. Jadi customer ini perilakunya berubah.
dan bagaimana implikasinya secara strategik ya, khususnya kita sebagai business leader atau perusahaan ya. Saya mohon maaf pakai masker karena saya di kantor ya, jadi semoga tidak mengurangi dia ya, cohesiveness kita ya. Saat ini saya bekerja sejak 25 September lalu di salah satu BUMN untuk mendukung ketahanan pangan ya, melalui stabilisasi harga ketersediaan pasokan pangan ya. Jadi saya sebagai VP Corporate Planning dan Business Development, jadi kita sama-sama belajar strategik nih. Perkenalan singkat, saya sebelumnya lulus doktor dari UI ya 2020 lalu. Alhamdulillah saya bisa meneruskan prestasi di S2 sebelumnya juga ya. Alhamdulillah menjadi lulusan tercepat dan lulusan terbaik juga. Dan secara historical karir, saya itu selama bekerja juga sambil kuliah ya. Saya tidak pernah selesai fokus hanya kuliah. Jadi terus dari awal sebagai engineer di kontraktor oil and gas. Kemudian saya join ke business developer di PGN. Ini salah satu BUMN juga. Lalu saya juga belajar di SKK Migas untuk senior analis gas LNG ya, dan LPG. Lalu saya dipercaya juga sebagai manajer untuk perusahaan IPP gas dan renewable energy. Jadi saya banyak belajar mengenai business initiation, business ideation ya, sampai business execution. Nah, karir akademik saya mulai itu sejak lulus dari UI di tahun 2015. Saya langsung menjadi diminta sebagai asisten pengajar untuk microeconomics ya. Jadi sangat kontekstual juga dengan apa yang kita diskusikan nanti terkait dengan customer behavior, customer choice. Lalu saya melanjutkan dengan beasiswa LPDP untuk S3 ya, itu dengan full funded scholarship, itu di bidang strategic management. Sambil saya juga bekerja di salah satu anak perusahaan Pertamina di Nusa Potrofin sebagai senior manager untuk corporate planning. Dan mulai September ini saya sebagai VP di Berdikari Persero. Ya, background ini agak campur-campur, tapi insya Allah ada garis merahnya, ada benang merahnya, ada. Jadi dulu saya memang tertarik belajar engineering ya, sampai S2, gas engineering, karena memang 2001 dan 2010 itu masa-masa shifting ke transformasi ke gas dari oil. Jadi dibutuhkan ahli-ahli gas. Lalu saya juga belajar economics karena untuk memahami market LNG, ekspor-import, kita juga harus memahami market di dalam ekonomi ya, equilibrium dan sebagainya. Dan terakhir, sebagai business leader saya merasa ada baiknya nih belajar untuk strategic management ya, sehingga kita bisa memformulasi corporate strategy, business strategy, dan mungkin tadi yang disampaikan Pak Arief adalah yang paling sulit itu adalah leadership dan transformation ya, organization change. Ya, untuk akademik saya cukup aktif ya, jadi sambil bekerja saya juga terus menulis paper, kemudian ikut riset, presentasi dan sebagainya. Kemudian untuk project experience saya juga membantu berbagai perusahaan ya untuk data analytics dan machine learning, termasuk juga temannya Indosat itu di Telkom ya, Telkom Regional 2. Jadi kita melakukan advanced analytics untuk churn analysis ya. Jadi kita ingin mengoptimalkan penjualan kita, loyalty program ya, dengan cara mengurangi churn, baik itu dari sisi layanan, kemudian kita juga menganalisis demographic profile ya, kemudian dari area dan sebagainya. Sebelumnya juga saya untuk mengisi berbagai acara ya, di Pertamina sebagai fasilitator untuk business intelligence, di perusahaan sebelumnya juga di PGN itu saya diminta sebagai tenaga ahli untuk transformasi digital melalui data analytics ya, jadi untuk monitoring operation analytics, jadi kita membuat dashboard untuk predictive analytics. Sebelumnya di perusahaan sebelumnya saya juga inisiator untuk inovasi business intelligence dan alhamdulillah mendapat apresiasi dari manajemen LSU TBK. Nah, ini contoh-contoh yang saya kerjakan ya di luar pekerjaan ya, sebagai consultant dan lecturer ya untuk data analytics. Ini kira-kira dashboard yang kita gunakan ya untuk memprofiling market, baik dari sisi descriptive analytic, diagnostik, sampai itu predictive dan prescriptive analytics ya. Jadi saya menggunakan Tableau, Power BI, sampai itu menggunakan R programming. Oh iya, sebelumnya saya juga ngajar di ITB sama UI. Jadi di ITB saya sejak April itu di bisnis strategi dan enterprise modeling.
mungkin nanti ada kesempatan saya bisa undang Pak Arief juga sebagai guest lecture ya, mengisi di kelas kami ya. Jadi saya reguler, kemarin kita juga mengundang SPV Telkom Regional 2, Pak Nanta itu juga kita undang untuk mengisi acara. Ya, kemudian di UI saya mengajar itu data analytics lecture untuk program Master of Accounting untuk kelasnya EY. Dan peserta saya itu usianya bahkan seumuran orang tua saya gitu ya. Jadi sangat banyak saya belajar dari mereka justru ya, karena pengalamannya banyak. Nah, baik, ini kita masuk ke kontennya, pandemic economics ya. Jadi berbagai lembaga riset sudah melihat pandemic ini itu merubah peradaban ya, tatanan dunia ya, dari aspek apapun ya, dari economics, sosial, politik, dan sebagainya ya, termasuk juga nanti arahnya ke consumer. Dan kita di dalam ekonomi tentunya menganalisis baik dari aspek makro ya. Jadi makro kita lihat itu ada rest of world, export import ya. Kemudian ada peran dari government sebagai stabilisator ya. Di sini juga ada household, consumers. Nanti kita fokusnya di consumers. Dan di sini adalah business sectors ya, atau entrepreneurs. Dan kita juga bisa melihat bagaimana peran dari financial sectors ya, khususnya nanti untuk aspek-aspek terkait dengan investasi, saving, dan sebagainya. Intinya sih, kalau misalkan ada perubahan yang terjadi saat ini itu di sektor household ya. Household itu kan dia mengalami kontraksi ya, karena dengan adanya social distancing ya, itu terjadi penurunan daya beli ya. Penurunan daya beli secara ekonomi tentunya itu akan berimbas kepada ya, penurunan tingkat konsumsi ya. Dan kita bisa melihat bagaimana government ya mengintervensi dengan berbagai kebijakan, stimulus fiskal dan sebagainya ya, untuk menjaga daya beli. Secara produser sebagai bisnis sektor, kita juga menghadapi berbagai tekanan ya. Jadi bisa jadi nanti dari demand-nya terjadi penurunan agregat demand, dari supply juga terjadi penurunan agregat supply. Karena omset berkurang ya, untuk beberapa industri secara umum ya itu berkurang omsetnya. Proyek-proyek dipospon, saya sebelumnya dari oil and gas, banyak proyek kita tuh dipospon, dan proyek yang berjalan itu adalah proyek efisiensi atau proyek penugasan dari pemerintah. Jadi sangat kecil sekali marginnya, bahkan kita nombok. Jadi itu sangat memberatkan buat dunia usaha. Dan kita bisa melihat kalau ending dari pandemik, tentunya nanti recovery dari berbagai sektor ini. Dan yang paling parah memang nanti kalau masuk ke krisis keuangan, kita sih menghindari sampai di sini ya. Dan kita bisa melihat nanti kita akan membahas ada shifting ya, perilaku dari karena tadi konsumsi berkurang ya, itu untuk yang kalangan menengah ke bawah, sementara kalangan menengah atas itu savingnya bertambah ya, karena market uncertain, biasanya tingkat konsumsi mereka tinggi ya untuk yang di luar esensial, sekarang itu berkurang tapi savingnya yang tinggi, sehingga memang secara peredaran uang di pasar itu agak berkurang ya, sehingga aktivitas usaha juga itu berkurang, dan itu nanti akan mempengaruhi dari sisi market, sehingga sebagai bisnis strategis ya, kita perlu melakukan intervensi ya. Kalau misalnya kita jalan dengan status quo tanpa ada intervensi, ya mungkin ini masih ada tumbuh ya, karena proyek-proyek yang sudah komit di tahun sebelumnya ya, atau yang operasional yang sedang berjalan, atau juga dari sisi cost, kita bisa jadi malah cost overrun ya, karena kita tanpa ada intervensi banyak beban-beban operasional selama pandemi gitu ya. Nah, ini merupakan top 5 concern saya mengutip dari McKinsey. Ya, dia melakukan consumer pulse survey dari berbagai responden ya di 13 negara ya. Itu jumlahnya ada 582. Jadi saya kira ini cukup representatif untuk melihat concern orang di Asia ya. Jadi sangat berbeda-beda ya concernnya. Kalau di Indonesia memang kita bisa melihat orang concern itu adalah di public health ya. Kesehatan publik, kemudian menyelamatkan memfokuskan kepada safety di family-nya, dan juga itu adalah not knowing how long it will last. Jadi nggak pasti juga ya, karena sama halnya dengan India ya. Jadi kalau kita lihat India dan Indonesia nih, tingkat kontaminasinya cukup suffers ya, sehingga publik juga mengatakan ya nggak tahu pasti gitu ya kapan ini akan berakhir gitu ya. Dan dari sisi ekonomi itu juga menjadi concern. Misalkan kayak di India, kalau di Jepang apalagi ya, sebelum pandemik mereka pertumbuhannya juga relatif stagnan ya. Jadi kita bisa melihat berbagai negara tuh concernnya itu kira-kira di sisi family consumption ya.
dan juga dari sisi ekonomi. Nah, ini yang saya melihat sebagai indikasi adanya shifting, ya, shifting behavior, ya. Jadi orang sekarang ada konsumsi yang meningkat, ya, tapi khususnya di essential spending. Jadi essential spending ini konsumsi barang pokok lah intinya, barang pokok, ya. Kita nanti akan melihat tuh ada household supplies, kemudian groceries, ya. Dan juga di sisi lain, ya, mungkin kita biar nggak stres juga kali, ya, karena memang secara digital ini kan sudah meluas, ya. Itu adanya in-home entertainment. Tadi Pak Arief menyampaikan, ya, tiba-tiba ada market yang tumbuh luar biasa, ya. Jadi COVID-19, ya, itu menstimulate the rise of digitalization, ya. Jadi digitalisasi itu dipercepat karena adanya pandemi. Kita menerapkan social distancing, ya, sehingga online, ya, digitalisasi itu menjadi sebuah keharusan, ya. Jadi kalau dulu saya berbagai diskusi dengan beberapa expert, ya, yang kita undang di sharing session, mereka menyampaikan, ya, innovate or die, ya, atau digitalize or die. Jadi untuk khususnya mungkin kalau telekomunikasi udah cukup bagus, ya, tinggal dipercepat, ya, terkait dengan kesiapannya. Tapi untuk sektor-sektor lain di luar telekomunikasi, ya, bisa dikatakan kita masih jalannya itu gradual. Padahal market ini sekarang jalannya eksponensial, ya. Jangan sampai kita nggak bisa mengoptimalkan peluang yang ada karena kesiapan organisasi kita masih belum siap, gitu, ya. Jadi kita bisa melihat di sini ada tiga, ya, tiga essential spending dari household supply, groceries, dan in-home entertainment, ya. Sedangkan dari aspek lain terkait dengan tourism, ya, kemudian resto, electronics, itu memang dia berkurang, ya. Jadi ada shifting memang ke arah essential spending. Lalu untuk in-home entertainment, ya, riset ini juga cukup menarik. Jadi di breakdown lagi, kira-kira di bagian mananya gitu yang entertainment itu kan banyak, ya. Nah, kita bisa melihat yang paling tinggi itu adalah reading news online, ya, social media, kemudian video content, live news dan sebagainya. Ya, mungkin ini buat teman-teman telco udah sangat familiar, ya. Saya juga sebagai konsultan dari Telkom, kita punya data lengkap banget, ya. Kita sedang melakukan eksplorasi terkait dengan consumer profiling. Jadi ada survei berapa lama mereka nonton TV, TV-nya model apa, jumlahnya berapa, jumlah keluarga segala macam. Jadi sangat lengkap sehingga kita ingin melihat produk feature mana nih yang harus kita kembangkan, ya. Dan kita bisa ngebanding dengan produk yang mana nih sehingga secara overall sales kita tuh bisa lebih optimal, gitu, ya. Jadi kita bisa melihat breakdown-nya. Lalu dari sisi consumers, ini tadi seperti saya sampaikan, dari household itu ada perubahan dari pola konsumsi, ya, kemudian savings, ya. Ya, jadi kalau di beberapa negara Asia, di Indonesia itu bisa ditanyakan net confidence in own country's economic recovery after COVID, itu kita masih cukup optimis, ya. Ya, orang Indonesia berpikir optimis, ya, bagus, alhamdulillah, ya. Nah, namun saja kita bisa melihat memang secara income, ya, itu ada decreasing, ya, decreasing income, ya, meskipun dari spending kita meningkat karena ada kebutuhan, ya, untuk misalkan kita pembelian healthcare, ya, household healthcare, dan sebagainya, kita purchase masker, hand sanitizer, dan sebagainya. Jadi ada tambahan spending, ya, di luar dari yang biasa, ya. Dan juga awareness dari orang-orang khususnya kelas menengah ke atas itu juga cukup meningkat terkait dengan makanan bergizi, ya, kemudian konsumsi multivitamin dan sebagainya. Jadi ada peningkatan dari sisi spending. Meskipun dari sisi saving, ya, ini kalau saving ini agak ini juga nih jadi catatan, ya. Di sini tuh ada disampaikan tuh adalah decrease, ya. Jadi saving itu decrease. Mungkin secara overall ketika disurvey, ya, ya, dengan adanya pandemi yang cukup panjang, gitu, ya. Jadi orang juga sebagian tuh konsum tuh sebagian dari spending, ya, sebagian dari savings, ya, sehingga ada penurunan juga dari sisi savings, ya. Jadi ini merupakan implikasi pergeseran dari sisi income, spending dan saving, ya, karena adanya pandemi. Nah, ini merupakan data yang bisa kita gunakan, ya, sebagai rujukan, ya, dengan household shopping index, ya, by channel. Ini ada beberapa channel dari beauty, bodega, klub, dolar, drug, dan sebagainya, sampai military, online, elektronik, dan sebagainya, ya. Kita bisa melihat yang merah-merah itu adalah beauty, ya, military, elektronik, ya. Yang hijau itu memang dia
terkait dengan online shopping. Ya, online shopping itu tumbuhnya itu sampai 140-an ya, 140-an dari bulan Juni sampai di bulan September ya. Ini nanti teman-teman juga bisa searching datanya itu dari Numerator 2020, mungkin sudah familiar juga ya. Mereka juga menyampaikan itu indeks-indeks yang lain ya, baik dari produsernya juga ya, maupun dari sisi consumer atau household. Ini salah satu contoh kita melihat tetangga kita di Malaysia ya. Jadi ada pergeseran tuh dari pola konsumsi ya. Termasuk juga dari sisi total expenditure ya, expenditure. Kemudian juga total consumption expenditure. Intinya sih kita sudah mengetahui lah kalau misalnya faktor sektor-sektor yang berhubungan dengan keramaian publik tentunya itu akan mengalami suffers ya, mengalami decline. Namun sektor-sektor lain terkait tadi dengan essential spendings ya. Kemudian ini essential spendings di sini adalah food and beverage ya. Kemudian sektor-sektor terkait dengan online shopping, digitalisasi itu justru meningkat ya. Jadi kita bisa melihat secara populasi sektor ya, mungkin lebih dari 80% itu suffers ya. Meskipun ada sebagian sektor yang justru dia mendapatkan keuntungan gain ya di era pandemi saat ini. Dan next, ini merupakan level dari consumer behavior ya, dari surveinya Deloitte dengan menggunakan 13 negara ya, termasuk seingat saya itu ada di Indonesia. Nah, kita bisa melihat di sini dikonfirmasi household spendings ya, itu dari household groceries dan juga entertainment ya, entertainment itu dia meningkat. Yang menarik dari survei Deloitte ini, dia membagi dua ya, antara entertainment itu dari home media atau entertainment saja, sehingga kita bisa mengkonfirmasi sesuai dengan realita di lapangan kalau physical entertainment itu memang berkurang karena kan dilarang, izinnya juga ya intinya mereka dihentikan gitu ya, atau izinnya terancam gitu ya. Jadi kita bisa melihat ada beberapa sektor yang mendapatkan gain, household, groceries, health, dan home media. Intinya sih ini sektor-sektor terkait dengan pemenuhan konsumsi primary ya, primary. Dan juga ada juga sebenarnya konsumsi yang sifatnya secondary atau tertiary ya. Namun terjadi pergeseran ya. Kalau dulu kan kebutuhan utama orang sandang papan pangan ya. Sekarang kita kebutuhannya paket data gitu ya. Jadi digitalisasi, the rise of digitalisasi di Indonesia itu cukup luar biasa ya. Pertumbuhan internet, konsumsi internet, kemudian handphone dan sebagainya itu cukup besar ya. Sehingga memang mengubah perilaku konsumsi. Ini merupakan detail dari pertanyaan apakah mereka spendingnya meningkat atau enggak nih gitu ya. Kita bisa melihat di Indonesia ya, secara overall itu online spendingnya dia stay at home ya, stay at home. Online spendingnya increase ya, itu hampir sekitar 40% lebih ya. 40% lebih itu konsumsi online kita meningkat ya. Kita di rumah itu butuh makanan segala macam kita order online ya. Terus untuk tadi in-home entertainment kita juga banyak mengkonsumsi TV online dan sebagainya ya, sehingga kebutuhan untuk spending online itu meningkat. Jadi kuncinya ada dua di sini memang, essential spending dan juga spending online at home. Nah, ini merupakan trend of next normal yang perlu kita identifikasi mungkin sebagai consumer mega shift ya di tahun 2020 dan post pandemic. Jadi McKinsey menyampaikan at least ada 8 kalau di sini ya, ada 6 atau 8 themes for the next normal. Tentunya dari sisi healthcare ya, kita lebih aware ya, kemudian kita juga melakukan reform terus protokol dan sebagainya ya. Government regulation juga itu mulai mengadopsi ya, berbagai protokol untuk aspek publik ya. Terus teknologi innovation, nah di sini kita bisa melihat memang digitalisasi pertumbuhan semakin dipercepat ya. Dan dari sisi energy environment ya, kita bisa melihat kebutuhan terhadap energi bersih, energi terbarukan itu menjadi meningkat ya. Intinya kalau misalnya public health awareness meningkat ya, biasanya dari sisi makanan, lingkungan juga awarenessnya meningkat gitu ya. Kita ingin yang lebih bagus, lebih bersih, lebih baik dan sebagainya. Terus dari work habits itu udah clear lah ya, kita shifting ke
online ya, WFH ya. Kemudian supply chain, di sini juga kita harus mengaddress supply chain flow ya, refill by crisis. Dan kita bisa melihat dari sisi sosial ya, sosial itu jadi adanya semacam society on consumers ya, mereka adanya shifting behavior ya karena pandemi. Dan di sini disampaikan juga ada semacam social contracts ya, jadi reduce privacy in return for greater guarantee of health, safety, and comfort. Intinya sih pandemic ya itu merubah dari sisi ekonomi, sosial ya, dan juga behavioral dari consumers ya. Salah satu riset yang cukup menarik, saya kutip dari Prentice et al. Ya, dari Journal of Retailing Consumer Service yang baru dirilis ya. Mereka menggunakan semantic analysis ya. Saya juga mempublish salah satu paper juga dengan semantic analysis tapi di bidang strategic decision making. Jadi dengan data-data dari Twitter ya, kita membaca social phenomena gitu ya, terkait dengan adanya panic buying. Ya, kita mungkin sudah paham adanya panic buying, tapi kita ingin melihat lagi secara data dan riset apakah itu bisa dikonfirmasi. Jadi ada panic buying ya, di panic buying ini untuk yang tadi paper toilet ya. Dan di sini juga ada aspek dari orangnya gitu ya. Di sini juga dengan menggunakan word cloud ya, word cloud dan juga network analysis, kita bisa melihat ada at least 6 cluster ya, 6 cluster ini dari panic buying, shock, coronavirus, COVID ya, kemudian paper toilet dan juga adanya newspaper. Nanti saya akan detailkan lagi ya terkait dengan riset bagaimana peran dari social norms, perceived behavior control. Saya menggunakan teori Fishbane dan Agent ya, untuk teori of planned behavior. Jadi intensi orang untuk mengkonsumsi di masa pandemi itu seperti apa? Karena fokus kita hari ini kan adalah behavioral consumer behavior ya, consumer behavior. Nah, ini merupakan riset yang cukup menarik sekali ya menurut saya, yang dilakukan oleh Trace. Ini baru juga di 2020 menggunakan 425 orang di Italia, dan ini rilis di jurnal British Food Journal ya. Jadi dia menggunakan dua teori besar ya. Jadi teori teori of planned behavior ya, atau teori ya teori tactical action ya. Jadi intinya orang melakukan sesuatu, intensinya, niatnya itu disebabkan oleh apa? Ya, jadi kan sebelum ke behavior itu ada intensi. Jadi kita mengukur nih faktor apa sih yang menyebabkan orang itu ya itu shifting ke online food delivery service. Ya, jadi case ini dia menggunakan satu sektor ya, yaitu responnya adalah consumers yang mengorder online food ya. Nah, di sini menggunakan dua teori tadi ya, sehingga yang diukur itu adalah dari awal itu adalah attitude toward behaviors. Jadi ini perilaku dari konsumen individunya ya, secara individu. Lalu ada juga norma yang dibentuk dari sosial ya, dari populasi. Jadi dengan adanya pandemi ini kira-kira norma yang berlaku di publik seperti apa gitu. Ini attitude of sosial. Jadi perilaku orang sosial itu normanya seperti apa. Dan satu lagi di teori agent Fishbane itu ya, teori planned behavior, kita kenal juga sebagai perceived behavioral control ya. Peluang kemampuan dia ya untuk sesuai apa tidak sesuai ya. Nah, ini ketiga ini lalu kita tambahkan ya dengan juga perceived COVID risk. Persepsi dia terkait dengan risiko COVID itu tinggi apa enggak. Ya, itu akan mempengaruhi intensi orang ya untuk apakah dia hanya online saja atau dia datang ke warung makan gitu ya. Kalau misalnya persepsi terhadap risiko itu besar, tentunya akan menstimulasi dia mengaruh ke online gitu ya. Ini perceived COVID risk gitu ya. Lalu digabungkan dengan TOE, Theory Organization Environment ya. Jadi kita kaji dari aspek toolsnya, toolsnya itu perceived usefulness. Apakah dipersepsikan dari sisi konsumen ini berguna nggak sih ini kalau kita pakai online food ya? Kemudian kenyamanan, convenience ya. Mungkin buat teman-teman yang mengembangkan UI UX ya, tentunya faktor convenience ya itu juga sangat berpengaruh ya. Lalu dari aspek perceived of use ya, kira-kira mudah nggak nih digunakan ya, perceived ease of use ya, sehingga kita bisa melihat
Dari berbagai faktor ini yang berpengaruh terhadap behavioral intention ya, itu adalah subjective norms. Jadi norma yang dibentuk di dalam masyarakat ya terkait pandemi ini berisiko apa enggak nih atau biasa-biasa aja, itu akan mempengaruhi ya, konsumen ya, itu konsumen untuk berintensi ya, jadi berniat apakah beli online apa enggak gitu. Jadi kita bisa melihat nih, makanya pemerintah menurut saya memang harus didorong terus ya untuk bertindak tegas ya terhadap acara publik dan sebagainya. Karena kalau misalnya ada acara publik diizinkan dan sebagainya, berarti terbentuk norma sosial, oh berarti kita udah aman nih, kita udah aman. Nah itu akan memicu ya individu yang lain nanti untuk kemudian, oh berarti udah aman-aman aja nih. Ya, jadi dari subjective norm itu memang secara sampelnya di Italia ya, tapi mungkin kita juga coba mengkomparasi meskipun secara kualitatif ya, tentunya kita harus melakukan riset kuantitatif apakah di Indonesia ini berpengaruh. Jadi kalau dari riset ini dia sampaikan subjective norms yang sangat berpengaruh ya, stronger effect di behavioral intention. Jadi attitude dari sosial itu ternyata yang mempengaruhi, yang paling berpengaruh ya terhadap orang menggunakan online apa enggak gitu. Nah, implikasinya secara riset kita bisa melihat bahwasannya ya pandemi ini merubah behavior ya, merubah behavior. Behavior ada di sini ya, behavioral action ya. Dan kita kaji dengan theory of brand behavior dari sisi intensi, ternyata yang berpengaruh itu adalah subjective norms ya. Sehingga dari aspek strategi, ya, dari strategic implication sebagai business strategies, kita juga harus melakukan skenario planning ya, skenario planning. Kira-kira kita ngebaca ke depan itu ya, dengan adanya consumer shifting behavior yang berpengaruh subjective norms ya, kita harus mengidentifikasi dan mengupdate ya secara continuously. Kalau dulu mungkin kita menyusun RGPP per 5 tahun ya, kalau dengan kondisi ini kayaknya bikin RGPP 5 tahun udah nggak valid lagi ya. Bahkan RKAP itu juga harus direvisi ya, dan itu memang nanti ngarahnya ke dynamic ya, jadi dynamic strategic planning. Karena focal issue dan key factors ya, ya dengan situasi yang uncertain ini kan, ini sangat dinamis ya, jadi bisa bergeser-bergeser ya. Dan banyak faktor-faktor yang bisa dikatakan kita masuk fase itu unknown di unknown gitu ya. Kalau meminjam istilah itu dari salah satu teori terkait dengan chaos ya, chaos teori ya. Jadi kita masuk ke unknown di unknown. Kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu gitu ya. Kalau misalnya kita tahu apa yang kita nggak tahu kan gampang. Kita tinggal panggil ahlinya ya. Terus kita define variable, kita research segala macam. Tapi kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu. Jadi sehingga action yang harus dilakukan itu juga berdasarkan action-based reaction ya. Jadi kita tindak dulu, bertindak dulu, lalu kita amati observasi ya. Kemudian prof, baru kita respon lagi nih untuk optimasi tindakannya. Jadi kita bertindak dulu, baru kita observasi benar apa enggak nih. Karena kalau misalkan kita studi dulu itu kelamaan. Kelamaan nanti marketnya udah berubah lagi. Makanya focal issue, key factors ya, nanti kita gunakan sebagai penyusunan untuk skenario logik ya, skenario logik dan skenario. Saya juga aktif membimbing mahasiswa yang S2, kita juga S2 ITB, MBA, kita juga sedang menyusun skenario planning ya, untuk industri energi. Karena kan berubah ya, harga minyak jatuh, komoditas jatuh, udah gitu dari sisi demand juga hancur gitu ya. Jadi kita harus beri skenario planning ya. Kita ingin mengidentifikasi faktor mana nih yang sangat berpengaruh di era saat ini. Dan itu harus di-upgrade terus karena bisa berubah ya. Si business strategy, ya, kita bisa mengidentify ya, value proposition ya. Value proposition ini saya menggunakan case sederhana yang saya juga udah banyak share di berbagai public session. Ya. Kita membaca, yang pertama itu adalah shifting behavior ya, dari consumption di luar rumah ya, itu menjadi konsumsi di dalam rumah. Terkait dengan dua aspek tadi, dari tadi essential spending ya, dan juga dari home entertainment ya. Dan di sini kita juga bisa merumuskan ya, value proposition apa ya yang ingin kita capture dengan adanya shifting behavior dari sisi konsumen. Misalkan dulu kita bisa melihat banyak konsumen membeli makanan itu siap saji makan di warung gitu ya. Kalau sekarang mereka lebih aware tuh dengan
tingkat penularan ya, dan juga makanannya harus higienis, bergizi dan segala macam ya. Sehingga kita melihat ini berarti peluang untuk menyiapkan makanan siap masak nih, makanan siap masak, misal dalam bentuk frozen food gitu ya. Nah, dan dalam sisi higienis ya, kita bisa mengadopsi inovasi terbaru dengan triple vacuum brand. Jadi untuk packagingnya ini ya, ini untuk menghindari oksidasi ya, menghindari kontaminasi dan sebagainya. Nah, ini merupakan salah satu value proposition yang kita perlukan untuk mengcapture ya peluang adanya, karena adanya shifting dari sisi konsumen ya. Lalu kita kaji dari sebelah kanan ini terkait dengan marketnya ya, atau kita katakan sebagai revenue streams, dan sebelah kiri dari sisi cost stream-nya kita. Nah, kita bisa melihat dari customer segments yang dulunya itu hanya kalangan middle class, sekarang karena premium class juga mereka menghindari ke market ya segala macam, tuntutan ini menjadi potential market. Jadi kita bisa meng-enhance segmen dari market yang awalnya hanya middle class, kita juga bisa jual ya dengan online itu sampai menawarkan ke premium class ya. Jadi sepanjang tadi kita menggunakan inovasi, brandingnya bagus ya, kemudian kita menggunakan triple vacuum brand biar lebih higienis segala macam, kita bisa meng-enhance. Termasuk juga dari segmen lokasi, kalau dulunya kita hanya menggunakan mungkin tingkat kecamatan gitu ya, sekarang dengan adanya online kita bisa masuk ke regional ya, jadi bisa antar kecamatan ya, atau juga ya se-Jakarta gitu dengan adanya ini. Dan ini merupakan salah satu terobosan ya. Terus dari sisi customer relation, karena tadi tingkat konsumsi online itu tinggi ya, tentunya promosi kita geser dari physical promotion menjadi social media. Dari channel juga kita bisa strategik aliansi ya dengan berbagai pengembang ya, untuk aspek delivery dan juga online payment. Terus key activities, kita bisa merestructuring ya dari sisi cost. Kalau dulu kan kita membuat usaha makanan harus ada tempatnya ya, harus ada kursi bangku segala macam. Tapi dari sisi key activities, kita sekarang aktivitas hanya memasak ya, terus pengemasan dan desain produk. Sehingga sebagian cost yang dulunya kita gunakan untuk physical interaction, sekarang kita bisa realokasi resources ya, itu untuk pengemasan desain produk ya. Jadi salah satu kelas kita juga kemarin saya membahas mengenai consumer experience ya, itu merupakan kompetensi dari Starbucks ya. Dan jadi pertanyaan kita, bagaimana Starbucks itu tetap bisa mendeliver customer experience di masa pandemi gitu, karena kan orang nggak bisa ngopi di Starbucks segala macam gitu ya. Tapi bagaimana perusahaan itu juga bisa tetap mendeliver customer experience ya, salah satunya dengan ini ya, dengan customer relationship, kemudian dari pengemasan, desain produk dan sebagainya. Itu merupakan salah satu alternatif lah ya untuk kita menjaga ya atau meningkatkan juga dari sisi consumer experience ya. Dan dari sisi key resources, karena tadi aktivitas juga ada yang berubah ya, kita juga fokusnya lebih ke akses ya terhadap bahan baku, mencari daging yang lebih baik ya nutrisinya ya, kemudian dari kualitas segala macam ya. Dan juga kita juga harus menggandeng partner ya, itu dari distributor makanan, penyedia layanan delivery dan payment, dan juga social media provider. Jadi secara overall ya, in short, itu cukup berubah ya, baik dari sisi market dan juga dari sisi resources perusahaan. Sehingga dari sisi revenue stream kita bisa melihat ordernya itu meningkat karena segmen marketnya nambah ya. Terus tingkat salesnya itu juga bertambah karena market coverage-nya lebih luas. Sementara dari sisi cost structure, kita bisa mengurangi cost untuk cooking ya. Jadi cost-cost yang dulunya kita dengan physical interaction, kita kan masak dulu nih, baru kita saji. Kalau sekarang, kita langsung ada daging, terus langsung packaging, dikemas ya, dengan triple vacuum brand. Jadi kita mengurangi cost of energy consumption ya. Lalu kita juga mengalokasikan cost untuk pengemasan dan marketing. Jadi kita lakukan restructuring cost, kita realokasi cost yang sebelumnya untuk cooking itu menjadi untuk aspek pengemasan dan marketing. Nah, sekali lagi, jadi ini salah satu cara in a nutshell bagaimana kita mengcapture ya shifting yang terjadi di konsumen ya menjadi sebuah value proposition, dan juga bagaimana kita bisa merekonfigurasi resources dari perusahaan, baik itu dari aspek aset ya dan juga capability,
sehingga kita bisa mensustain competitive advantage even di era pandemi. Ini contohnya ya, contoh barangnya. Nah, kira-kira itu Bapak Direktur, Bapak Arief, Bapak Moderator dari saya. Ini sudah jam, oh ya, hampir ya, 10.48. Jadi pas kita untuk tanya-jawab, saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Baik, terima kasih Pak Hari atas paparannya, cukup komprehensif ya. Barangkali dari teman-teman, silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan raise hand atau bisa langsung menyampaikan pertanyaan atau bisa lewat chat. Saya berikan kesempatan ke teman-teman semuanya. Silakan. Ya, saya Mas Saiful. Silakan Pak Setiadi. Ya, terima kasih. Selamat siang Pak Ari Patria. Terima kasih sangat komprehensif tadi yang disampaikan. Pertanyaan saya itu yang terkait dengan yang terakhir tadi ya. Itu bagaimana tadi ceritanya kan Starbucks ya sampai gitu. Nah, apakah ada hubungannya juga dengan yang saya kan di Jogja ini. Sekarang kalau keluar itu kok sampai ada Pizza Hut di pinggir jalan. Bahkan kemarin saya juga melihat KFC juga di pinggir jalan. Itu gejala apa itu ya? Apakah hanya karena dia ingin dekati customer atau ada alasan kesehatan ya sehingga dia nggak bisa masaknya di tempat warungnya atau bagaimana ini? Ini gejala apa ini? Terima kasih. Gitu aja. Terima kasih. Ya. Terima kasih dengan Pak saya Cak Adi saya. Ya. Adi aja. Cak Adi ya. Ya, saya sharing tadi kelihatan lagi ya ini bahannya. Terima kasih nih Cak Adi. Saya langsung jawab aja ya pertanyaan satu-satu ya. Pak Saiful ya. Silakan, Pak. Ya. Ya. Silakan, Pak. Jadi ini fenomena yang terjadi memang saat ini ya. Kita juga di kelas bisnis strategi kita bahas ya. Jadi kalau kita melihat tadi ada perilaku yang berubah dari konsumen kita ya. Termasuk juga dari kebijakan pemerintah ya. Jadi kan melarang itu untuk resto ya, makan di tempat ya. Tetap buka tapi dengan take away ya. Dan saya juga pelanggan sejati Pizza ya. Jadi kita suka belinya pinggir jalan ya, pinggir jalan, dan itu sebenarnya udah dimasak ya, udah dimasak, udah dikemas. Kita order pinggir jalan, kita bisa tunggu langsung ya, langsung disajikan, terus kita bayar, terus kita bisa jalan. Nah, itu pertama terkait dengan perubahan perilaku konsumsi ya di masa pandemik. Orang menghindari interaksi sosial ya, sehingga cenderung ya take away. Termasuk juga di endorse dari kebijakan pemerintah terkait dengan social distancing. Jadi kafe-kafe, resto itu dilarang ya untuk membuka resto makan di tempat, adanya itu ada take away. Itu dari sisi konsumen dan pemerintah ya. Lalu kalau kita kaji dari sisi bisnis model kanvas ya, apa yang dilakukan oleh Pizza dan kawan-kawan itu merupakan salah satu terobosan ya untuk mereinventing ya, itu dari dua aspek ya. Kalau dari sebelah kanan itu adalah customer relation dan juga channels ya. Ya, jadi mereka tuh kan saat ini ordersnya berkurang ya, omsetnya berkurang ya. Kalau misalnya mereka hanya jualan dari dalam gedung itu kan secara berbagai riset juga melaporkan ya, jadi interaksi dengan konsumen, kenyamanan mereka itu juga akan meningkatkan, mereka akan most likely itu mengkonsumsi gitu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Pizza dan kawan-kawan itu merupakan upaya untuk memberikan kenyamanan ya, bagaimana konsumen bisa dari pinggir jalan itu bisa mengorder langsung, bisa delivery gitu ya. Nah, itu dari aspek relationship kenyamanannya. Kemudian dari sisi channels ya, channels ini ya, mereka kalau menggunakan online secara riset kan itu mereka model bisnisnya berbeda nih, berbeda dengan bisnis-bisnis e-commerce yang lain yang memang polanya itu ada online. Kalau mereka kan selama ini offline, yang dihadirkan itu adalah customer experience ya. Sehingga mereka mencoba menghadirkan customer experience ya, channels itu dengan cara ya turun ke jalan ya, tetap ada semacam tenda kecilnya ya, jadi ada apa pijanya
terus packaging segala macam ya, dan quality juga mereka maintain ya. Jadi itu merupakan strategi pemain ini ya, pemain mereka, produser itu untuk menjaga dan meningkatkan relationship ke customer, termasuk juga untuk channels ya, untuk channels. Jadi saya sih sangat mengapresiasi ya berbagai pemain ya, produser, bagaimana mereka melakukan strategi bisnis yang agresif ya, dengan mereinvent customer relation dan channel untuk survival ya, untuk survival. Karena kalau misalnya nggak melakukan seperti itu memang secara pro tingkat daya beli masyarakat tuh cukup ini ya, cukup jatuh ya karena ada pandemik ya. Sehingga tingkat konsumsi juga berubah gitu ya. Ya, meskipun dia sama-sama makanan gitu ya, tapi kalau kita kaji per segmen itu kan secara culture, kita lihat secara culture, orang Indonesia kan cenderung itu makan nasi gitu ya. Nah, jadi saya jawabannya itu merupakan salah satu cara ya untuk mengcapture adanya shifting behavior dan juga public policy dari pemerintah, sehingga mereka bisa ya reinvent dari relation dan channel ya, dengan tujuan untuk terus menjaga dari omset ya, syukur-syukur bisa meningkat gitu ya. Kira-kira itu jawabannya Pak Tiaji. Oke, terima kasih Pak ya. Hari atas jawabannya. Baik, Hari. Sudah clear ya Pak Tiaji. Ada pertanyaan dari Bu Yanti, Pak Hari ya, Pak. Di chatting. Kira-kira subjective behavior apa yang akan sustain setelah mass vaccination sudah dilakukan? Iya, ya, baik. Terima kasih Ibu Yati pertanyaannya sangat eksploratif ya pertanyaan. Kita membuat proyeksi outlook ke depan ya. Saya juga membaca berbagai riset ya dari management consulting, kemudian juga ahli epidemiologi ya, dan sebagainya. Pertama kita kaji dari aspek epidemiologi ya, itu virusnya bermutasi gitu ya, virusnya bermutasi. Sehingga vaksin yang dikembangkan ya, itu juga kan biasa merefer ke sampel virus yang ditentukan gitu ya. Sehingga ada chance ya, ada chance bahwasannya kontaminasi oleh virus yang bermutasi ya, itu belum tentu bisa efektif dengan adanya vaksin ya. Jadi dengan melihat dari aspek epidemiologi, ini juga tentunya akan mempengaruhi persepsi consumer ya, perception dari consumers, khususnya terkait dengan risiko tadi, perceived risk ya. Dan ada beberapa report yang menyampaikan mereka melihat culture pandemi ini akan bakal berjalan terus ya. Jadi meskipun nanti ada vaksin, kalau saya juga bakal melihat seperti itu ya. Jadi kita pasti tetap masih menggunakan masker, kemudian ada social distancing ya, dan konsumsi juga kebanyakan nanti online. Jadi termasuk juga sekolah-sekolah ya, kuliah segala macam. Saya selama ngajar di sejak April di ITB dan UI kita online semua. Jadi kita nggak pernah offline ya, sesuai dengan apa yang diminta oleh kementerian. Termasuk juga saya melihat ini merupakan market baru ya, market baru. Dan secara hitung-hitungan keekonomian ini lebih efisien ya. Misalkan kita kuliah dengan ke kampus gitu ya. Kampus sendiri dia harus mengalokasikan anggaran untuk gedung ya, perawatan dan sebagainya. Itu kan sangat cost-nya cukup besar ya. Sehingga ada beberapa mahasiswa dari Ivy League mereka menyampaikan, justru bagus nih pendidikan ke depan ya selama kualitasnya dijaga ya, itu dengan online. Jadi tuition-nya nggak harus kebesaran ya, karena kita menghadirkan dengan online ya, sehingga nggak perlu ada cost expenditure ya, atau operational expenditure untuk maintenance ya, untuk gedung, kemudian ada apa, tim supportnya ya, menjaga keamanan, security segala macam gitu ya. Jadi secara market, kalau kita melihat dari 20 tahun terakhir itu kan indeks harga kan tuh meningkat ya. Ya, terus dari biaya yang transaksi biaya itu juga cenderung meningkat ya. Exude krisis yang terjadi di 97 dan juga di 2009. Tapi secara overall itu cost transaction itu kita meningkat gitu ya. Sehingga mungkin pandemi ini salah satu hikmahnya ya, tentunya kita nggak menghindari semua ya. Hikmahnya itu adalah terjadi reshaping ya, dari sisi ekonomi ya, dari sisi market. Jadi di microeconomics juga saya menyampaikan kelas itu, ya mungkin ini merupakan salah satu cara ya untuk
menghadirkan layanan ya, layanan untuk konsumsi konsumen itu yang lebih efisien. Jadi saya kira salah satu culture yang akan masih long last itu adalah protokol kesehatan ya. Jadi meskipun nanti ada vaksin, saya yakin kita masih pakai masker, kita menghindari kontak ya, karena virusnya bermutasi ya. Jadi nggak ada jaminan juga kita pakai satu vaksin untuk satu virus ya, itu bisa take it for granted untuk virus-virus yang lain. Nah, kira-kira mungkin itu jawaban dari saya. Mohon maaf kalau mungkin ada keterbatasan, ada kekurangan. Ya, kira-kira itu. Baik, terima kasih. Mbak Yanti, kira-kira sudah clear ya jawabannya? Terima kasih banget, Pak Hari, atas penjelasannya. Ada satu pertanyaan lagi, Pak Hari, di kolom chat ya. Assalamualaikum, Pak Hari. Izin bertanya dari Mas Ahmad Ziki. Pada saat memulai satu bisnis, semua planning termasuk membuat BMC sudah dilakukan dengan secepat mungkin. Namun dalam prakteknya sering terjadi di mana suatu yang unexpected bisa tiba-tiba muncul, kita sebut saja Black Swan event, dan tentunya pemilik bisnis harus bisa sesegera mungkin men-tackle permasalahan tersebut. Masalahnya untuk para pemula startup bisnis, saya berbicara dalam konteks pemula di sini, hal tersebut bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Bagaimanapun, practice makes perfect. Pemula tentu beda experience-nya dengan dalam menghadapi situasi seperti ini. Something unexpected bisa datang dari pilar kanvas manapun. Tapi secara general, apa saran atau tips dari Bapak untuk para pemula agar dapat cepat tanggap terhadap permasalahan terjadi, tentunya dengan tidak careless, yang salah-salah malah dapat membahayakan strategi lain yang sudah berjalan dengan baik. Kaitannya dengan bisnis model kanvas yang tadi sempat Bapak share. Terima kasih. Silakan, Pak. Ya, baik, terima kasih nih, pertanyaannya cukup elaboratif ya, cukup panjang. Jadi emang menjadi sebuah dilema ya, kita antara merespon cepat ya dengan kekurangan data informasi ya di era pandemik, karena memang ini fenomena baru ya. Jadi ini merubah peradaban, tatanan peradaban ya. Kemudian dari aspek data informasi dan juga mungkin pengalaman, mungkin generasi kita tidak ada yang mengalami gitu ya. Jadi semua sama-sama serba baru ya. Nah, saya menggunakan Q-Nevin ya, Q-Nevin Framework itu dari Snowden ya. Snowden itu salah satu expert dulu di IBM ya. Dia menyampaikan yang saya tahu terkait dengan chaos theory. Ya. Itu ada, tadi saya lagi mau cari slide-nya, di sharing sebelumnya saya pernah sharing juga. Tapi nggak apa-apa saya sampaikan. Jadi Q-Nevin Framework, Q-Nevin Framework. Ya. Dan pandemik saat ini, kita masuk ke fase itu unknown di unknown dan unknowable di unknown. Gitu. Jadi kita nggak tahu apa yang nggak kita tahu. Ya. Dan secara esensinya ya, secara ontologis kita sebenarnya memang nggak tahu gitu ya. Dan best practice yang disampaikan di situ, kita kalau misalkan menggunakan best practice yang ada dengan SOP business as usual itu nggak bisa, karena kan kalau SOP business as usual itu kita fasenya itu adalah simple ya, jadi dia fasenya know the known ya, kita tahu apa yang kita tahu. Terus kita juga bisa menggunakan yang agak kompleks, complicated itu known the unknown ya, itu kita masih bisa address ya, kita masih bisa melakukan classification ya, classifying, kemudian clustering segala macam untuk membaca pola-pola konsumsi, perilaku perubahan konsumen dan sebagainya. Dengan machine learning masih bisa dilakukan itu. Tapi ketika kita masuk ke fase yang highly complicated ya, dan juga chaos, nah saya kira knowledge ya dan wisdom itu merupakan tingkat ketiga dan keempat dari data. Jadi kan awalnya kalau DIKW framework itu dari salah satu expert knowledge management ya, Nonaka Taguchi, itu awalnya data. Jadi mungkin kalau pemula diperbanyak itu untuk kompilasi ya dan verifikasi data. Selanjutnya data itu diubah, kita olah menjadi informasi ya. Karena data tadi sifatnya unstructured, semi-structured, kita ubah menjadi informasi ya dengan deskriptif yang diagnostik, kita bisa membaca informasi. Namun pada saat kita masuk ke aspek preskriptif dan prediktif ya, prediktif preskriptif, itu memang peran dari knowledge ya, peran dari expert
dan juga wisdom dari top management gitu ya, dari bisnis expert, itu sangat 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 berpengaruh ya. Jadi judgment dari Bapak dan Ibu yang pengalaman seperti tadi Pak Arif, Bapak Direksi, mungkin pengalaman sudah lebih dari 25 tahun ya di satu industri, akhirnya kita menggunakan judgment ya. Dalam aspek strategik, itu saya juga bahas di beberapa kelas, itu terkait dengan competing with feature, itu dituliskan dalam satu jurnal dan buku oleh Kamel dan Prahalad ya, itu strategic scholar di dunia. Mereka sampaikan competing with feature itu esensinya adalah foresight ya. Jadi kita menggunakan strategic foresight, intuisi untuk melihat dinamika market, behavior dan sebagainya, itu dengan menggunakan expert judgment. Salah satu disertasi saya itu menggunakan intuition sebagai salah satu elemen dalam pengambilan keputusan ya. Dan kita bisa mengkointegrasikan ya antara data, saya sebut di dalam disertasi saya itu adalah rationality. Kita ambil decision hanya berdasarkan data, informasi dan sebagainya. Ada juga aspek itu yang sifatnya intuition. Nah, ini relied on heuristic experience ya. Kemudian tacit knowledge ya. Tacit knowledge itu ilmunya ada karena pengalaman ya. Mungkin di buku-buku nggak ada ya. Makanya banyak orang bilang kalau sekolah aja nggak cukup gitu ya. Tapi kita harus kerja, harus apa? Hands on langsung ya, harus ambil tanggung jawab, leadership ya. Sehingga kita mendapatkan tacit knowledge. Dan terakhir itu adalah aspek constructive politics ya. Mungkin ini khususnya untuk top management ya, atau kita bergerak di bidang perusahaan untuk public service obligation, tentunya aspek politik itu juga sangat berpengaruh. Jadi untuk pemula saya rekomendasikan ya, kita juga bisa menggunakan bisnis model kanvas itu secara kuantitatif ya. Jadi saya juga berbagai sisi saya sharing bagaimana bisnis model kanvas yang didevelop dengan kuantitatif dari kualitatif kita bisa shifting ke kuantitatif ya. Jadi saya menggunakan Tableau dan R secara integrasi. Jadi kita bisa melihat adanya perubahan pola konsumsi, kemudian perubahan dari sisi market segmen ya. Itu saya lakukan juga yang di project-projectnya yang di Telkom, dan juga ke depan ini insya Allah bakal jalan yang di project dengan Paragon. Ya, dengan Paragon. Baru saya habis sharing, mereka interest dan kita sedang kembangkan ya project riset untuk advanced analytics dan machine learning untuk membaca pola konsumsi dan juga memprediksi. Kalau dulu kan dia luncurin produk A, B gitu ya, itu diobservasi dari si market berapa lama sampai berhasil. Nah, kita mau menggunakan database yang ada sehingga produk yang baru mau diluncurkan ya dengan clustering, kita kira-kira dia masuk ke yang mana nih sama klasifikasi. Dia fail apa sukses gitu. Meskipun itu banyak-banyak PR-nya terkait dengan data compilation dan data verifikasi. Jadi sekali lagi buat tadi pertanyaannya adalah pemula, saya menyarankan kita harus belajar dari para senior ya, terkait dengan knowledge yang mereka dan wisdom ya dari atasan kita gitu ya. Itu banyak hal-hal yang mungkin kita dapat di dalam buku ya, kita harus belajar. Sementara dari aspek data dan informasi, nah kemampuan di dalam mengolah data dan informasi itu yang harus kita tingkatkan. Karena saat ini itu terjadi paradoks ya. Jadi billion information, tapi hanya sedikit sekali insight yang didapatkan. Artinya ada a lack of capability ya, di dalam transformasi informasi, transformasi data ya. Jadi informasi data banyak gitu ya, tapi kita insight-nya itu sedikit. Berarti kan ada lack dari sisi capability. Karena kan performance itu adalah data plus dengan capability ya, capability, sehingga itu bisa menjadi performance ya. Nah, kira-kira itu jawaban dari saya. Semoga membantu. Oke, terima kasih Pak Hari. Dari Mas Ziki mungkin ada klarifikasi lagi, silakan. Atau cukup? Cukup sepertinya ya. Oke, sudah cukup. Baik, dari teman-teman yang lain ada pertanyaan atau mungkin pendalaman diskusi dari materi yang disampaikan Pak Hari, silahkan kalau ada. Sambil menunggu teman-teman yang lain, barangkali dari saya Pak Hari langsung yep. Apa namanya pengen tanya juga nih. Pak Hari biasanya kan ini ada nggak sih apa
semacam korelasi, entah teori, barangkali ini seperti teori evolusi gitu. Jadi kayak kejadian pandemi ini apakah bisa kita kategorisasikan sebagai sebuah evolusi. Nanti ada beberapa bisnis yang mungkin akan hilang, kemudian ada yang sustain, tapi juga ada yang muncul yang baru. Nah, kira-kira kemungkinan-kemungkinan seperti ini apakah bisa terjadi misalnya, dan ini kan memang perubahannya kan cukup cepat dan dahsyat gitu ya dampaknya. Barangkali itu Pak, kalau dikorelasikan dengan teori evolusi kira-kira sejauh mana relevansinya. Ya, baik. Terima kasih Pak Saiful ya atas pertanyaannya. Jadi memang banyak pihak mencoba mengaitkan dengan evolusi dari perusahaan ya. Jadi nanti ada yang makin bagus, ada yang beradaptasi ya. Kalau kita bagi ke dalam kuadran 2x2 lah sebagai matriksnya, nanti tentunya ada prospektornya, leadersnya ya. Itu ya, udah saya baca beberapa referensi itu adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang digitalisasi. Ya. Jadi dia ada dari sisi pertumbuhan dan market share-nya dia semakin besar ya. Sementara perusahaan-perusahaan yang sifatnya dia masih sangat konvensional ya, kemudian masih mengandalkan labor intensif ya. Misalkan kita lihat ya di sektor kami sendiri ini misalkan kayak agriculture. Mungkin kalau yang dia tidak terkait dengan pangan langsung itu agak berat ya. Karena memang secara industri ini agak ketinggalan ya. Kita bisa melihat sejarah ekonomi, sejarah dunia itu kan agriculture berkembang di tahun 50-60-an ya. Kemudian terjadi revolusi industri ya. Itu ditemukan mesin uap ya, mekanisasi segala macam, revolusi 1-2 gitu ya. Itu mulai masuk ke aspek hilir processing ya, processing. Jadi sudah cukup ketinggalan, meskipun saya juga di sini kita berusaha untuk melakukan transformasi digitalisasi ya, meskipun dengan aspek yang sangat sederhana lah ya, misalkan dengan business monitoring. Tapi itu saya berusaha untuk mentransform dari sisi culture dan mindset ya, karena perubahan itu memang harus dimulai dari mindsetnya dulu. Jadi cara berpikirnya, kemudian persepsinya terhadap sesuatu dan sebagainya ya. Lalu kita jadikan itu sebagai culture ya, sehingga nanti kita bisa mengakselerate berbagai transformasi digital. Nah, itu. Jadi kita bisa menggunakan salah satu referensi di bukunya John Nesbitt ya, terkait dengan megatrend. Jadi Bapak Ibu bisa searching ya, bisa baca itu John Nesbitt. Itu dia nulis sebelum pandemik ya. Jadi sudah dilihat bagaimana nanti megatrend yang akan terjadi di tahun 2025, 30 dan sebagainya, 2030 ya. Dan kita bisa melihat juga beberapa proyeksi ya dari World Economic Forum, dari McKinsey, dari Bain & Co ya. Itu juga mereka sudah menyampaikan ya more or less itu sama lah, more or less sama. In a nutshell kita bisa melihat ya siapa yang leading di digital ya, dan juga memiliki kalau dari aspek strategic management itu adalah adaptive capacity ya. Adaptive capacity itu kemampuan ya, kemampuan untuk belajar dengan cepat ya. Terus agile ya, kita kenal sekarang namanya agility. Itu bagian dari dynamic capability dan adaptive capacity. Jadi kita bisa belajar dengan cepat, beradaptasi ya. Sehingga kita akhirnya mengingatkan kepada satu teori besar ya dari Darwin ya, yang mengatakan makhluk yang bertahan itu bukan yang paling kuat ya, bukan yang paling besar, tapi yang paling mampu beradaptasi dengan perubahan. Jadi kuncinya itu memang ya, tadi Pak Arief menyampaikan terkait dengan readiness. Saya kira itu menjadi PR di berbagai perusahaan ya, termasuk juga di perusahaan saya yang sekarang ini. Kita mau melakukan berbagai terobosan ya. Saya sebagai researcher, saya lecturer, saya juga profesional di bidang strategik ya. Kadang saya menyampaikan juga sama mahasiswa, strategik itu gampang diformulasikan, dipikirin gampang gitu. Yang paling susah itu pada waktu kita dieksekusikan, diimplementasikan. Nanti kita menghadapi dengan resource readiness ya. Kemudian ada stickiness dari organisasi. Stickiness itu agak sulit berubah lah gitu. Jadi culture stickiness ya. Kemudian ada resistensi ya. Makanya yang juga saya rekomendasikan itu adalah aspek dari sisi leadership ya, leadership. Kemudian tadi adaptive capacity untuk kita beradaptasi ya. Dan juga dari digital capability ya. Jadi ada salah satu dari Westerman ya menyampaikan
itu yang leading di digital itu adalah leadership yang memiliki mindset digital, dia sebut sebagai digital leaders, dan juga yang memiliki kemampuan untuk melakukan transformasi digital, yaitu digital capability. Jadi sekali lagi saya menyampaikan, yang akan bertahan itu adalah perusahaan yang mampu ya, beradaptasi dengan perubahan, dalam arti ya, dan kalau kita kaitkan dengan business model canvas, dia bisa meng-enhance dari sisi market ya, karena adanya perubahan perilaku konsumsi ya. Kemudian juga bisa leading dari sisi cost, partners ya, key activities, dan bisa menawarkan value proposition yang membuat orang lebih nyaman ya, dan juga affordable ya. Karena kan ini kan terjadi ini ya, radikal kontraksi ekonomi gitu ya. Jadi sama-sama jatuh, nggak hanya Indonesia. Hampir semua negara mengalami resesi ya, resesi global. Sehingga yang ke depan itu ya yang bisa reinvent ya bisnis model ya, menghadirkan sebuah produk dan layanan yang jauh lebih murah, jauh lebih cepat ya. Karena secara tingkat daya beli kan kita berkurang nih ya, kita berkurang. Bahkan sebagian mungkin ya spending saving. Ada sebagian saudara kita yang kurang beruntung, mereka kena layoff atau pengurangan jam kerja. Apalagi sudah ada undang-undang terbaru yang dipersepsikan itu juga bisa mengancam dari aspek tenaga kerja. Ya, jadi makin berat, sehingga dari sisi produser juga harus mengerti psikologi konsumen ya, psikologi konsumen. Karena itu akan mempengaruhi ya, probability mereka untuk memilih konsumsi ya, consumer choice. Ya, jadi itu merupakan berbagai hal yang harus kita pertimbangkan di era pandemi. Ya, kira itu Pak Saiful, sambil menunggu kalau ada pertanyaan dari yang lain. Oke, terima kasih Pak Hari. Dari teman-teman yang lain, silakan kalau masih ada, kita masih ada waktu maksimum 15 menit sebelum kita tutup, sebelum kita closing. Silakan Bapak Ibu, teman-teman yang lain. Ya, tambahan lagi satu. Silakan Cak Di. Ya Pak Hari, menurut Pak Hari kondisi ini akan selesai kapan? Terima kasih. Baik Cak Di. Ya, jadi ada beberapa riset yang melaporkan terkait dengan progres penemuan vaksin ya. Jadi sudah ada 6 kandidat anti corona ya, atau vaksin ya, sudah memasuki fase 3 gitu ya, dan saya melihat ini kalau misalkan ditargetkan pun cepat kayaknya agak impossible ya menurut saya. Kenapa? Karena dari berbagai riset mereka menyampaikan mereka perlu waktu yang cukup ya untuk mengobservasi, jadi gak hanya seminggu dua minggu, karena mereka ingin melihat apakah ada efek samping yang akan ditimbulkan ya. Kemudian apakah itu benar-benar efektif ya, resisten untuk beberapa virus dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat dari aspek inovasi, itu mereka membutuhkan waktu, dan beberapa negara besar menyampaikan mereka kemungkinan bakal benar-benar efektif itu di Q3 atau Q4 2021. Ya, Q3 Q4 2021. Itu dari aspek vaksinnya. Lalu kalau kita berbicara dari aspek implementasi programnya, ya kita kan jumlahnya lumayan nih, 270 juta gitu ya. Kemampuan distribusi vaksin ya, kemampuan pendanaan segala macam itu kan juga menjadi constraint ya. Jadi ada juga beberapa analisis yang menyampaikan kita butuh waktu itu bisa 2-3 tahun ya, sehingga sekitar 70% itu masyarakat Indonesia bisa tervaksin. Itu pun kalau vaksinnya itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan ya, dengan yang diharapkan. Kalau saya sendiri melihat secara personali, saya melihat ya vaksin kita saat ini yang paling aman itu adalah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ya. Jadi ini merupakan salah satu proses adaptasi yang kita lakukan ya untuk leading di era pandemik ya, bahkan era ke depan. Jadi ketika ada tren terbaru ya, kita seoptimal mungkin ya. Seoptimal mungkin, as much as possible, kita bisa beradaptasi gitu ya, bisa beradaptasi. Jadi kalau perkiraan saya itu mungkin di
akhir 2021 ya, akhir 2021 itu baru benar-benar bisa vaksinnya didistribusikan ya. Dengan catatan tadi ya, dengan catatan kita berharap semua tidak ada terjadi mutasi ya, atau nanti terjadinya timbul-timbul virus-virus yang baru ya. Dan nanti Bapak Ibu dari tim consumer analytics misalnya itu bisa juga meresegmen itu market itu tidak hanya berdasarkan ya berdasarkan jenis industri atau pendapatan, karena sekarang perilaku orang udah berubah, negara orang udah berubah ya, bisa melihat nanti dari sisi persep resikonya orang, karena ada orang yang mungkin secara tingkat pendapatan bagus tinggi tapi persepsi resikonya dia itu dia melihat ya pandemi bisa aja gitu, jadi kadang kemana nggak pakai masker gitu. Saya melihat fenomena itu banyak kejadian gitu ya. Kalau saya sendiri orangnya sangat antisipatif ya, sangat antisipatif. Jadi kalau saya boleh sharing, saya sebelum adanya Maret pun ya, saya udah lockdown duluan di keluarga saya. Jadi anak saya udah nggak sekolah duluan tuh 3 minggu sebelum sekolah diberlakukan di rumah ya. Jadi saya udah kebaca fenomena itu bakal kejadian di Indonesia, karena kita bisa lihat jalur masuk apa warga negara lain ke Indonesia itu masih dibuka. Ya, itu salah satu penyebab menurut saya ya. Karena kalau kita melihat Thailand, Vietnam, kenapa mereka angkanya kecil? Mereka itu ketat banget. Jadi semenjak ada teman saya, kemarin saya sharing di sana ya, dia sharing gitu ya. Dia sampaikan, Thailand itu dia agak beruntung. Kenapa? Katanya sebelum ada COVID di Cina ya, mereka itu ada kebakaran terus ada polusi udara. Jadi mereka udah pada pakai masker sebelum ada COVID ya. Jadi mereka udah lebih siap ya, readiness tadi sampaikan oleh Pak Arief ya, kesiapan itu ya. Mungkin mereka ada faktor luck juga ya. Jadi ada polusi udara, mereka udah pakai masker. Ya, dan udah mulai membiasakan kultur tadi. Terus pada waktu terjadi COVID-19 ya di Wuhan, mereka ketat banget langsung itu negaranya membatasi orang masuk ya. Orang masuk ke Thailand, termasuk juga Vietnam. Ya, beda dengan kita ya, ya mungkin kita nggak harus menyesali atau menyalahkan ya, tapi saya kira ini jadi implikasi buat kedepannya. Kalau misal suatu saat nanti ada kejadian virus apalagi ya, mungkin kita harus benar-benar ketat ya dalam menjaga orang keluar masuk. Karena yang berpindah bukan virus ya, pindah itu orangnya ya. Jadi adanya pandemi ini membatasi interaksi ya, membatasi interaksi dan menjadi satu PR besar ya, bagaimana perusahaan yang menghadirkan consumer experience sebagai core competence ya, itu bisa menghadirkan juga ya di masa digitalisasi ini. Jadi dia tetap bisa memberikan pengalaman itu ya, pengalaman itu di dalam produk atau jasanya. Itu jadi PR juga. Jadi sekali lagi menurut saya menyarankan Bapak Ibu semua tetap antisipasi ya, gunakan vaksin yang paling efektif sampai saat ini, paling murah juga ya. Itu adalah jaga jarak ya, memakai masker ya, mencuci tangan. Kira-kira itu. Siap. Baik. Terima kasih Pak Hari. Teman-teman yang lain masih ada pertanyaan kah? Sebelum kita closing. Pak Hari. Iya Mas. Iya silakan. Iya silakan. Oke, terima kasih Mas Saiful. Izin bertanya Pak Hari, dengan penjelasan yang tadi disampaikan cukup menarik, detail dan komprehensif tadi, kira-kira dalam konteks business innovation gitu ya Mas, ke depan itu apakah solusi atau eksplorasi yang kita lakukan agar sesuai dengan konteksnya itu cukup dengan memberikan solusi yang mudah dan murah saja, atau perlu tips yang lain Mas, mengingat tadi ya perubahan customer behavior-nya sedemikian dahsyat begitu ya. Yeah. Begitu Mas pertanyaannya, terima kasih. Baik. Terima kasih Pak pertanyaannya. Kalau di dalam ekonomi tentunya kita melihat consumer choice itu relied on utility, kepuasannya. Jadi selama apa yang kita sajikan memuaskan, apakah dari sisi affordability-nya ya, jadi harga yang terjangkau, atau dari sisi accessibility-nya ya terkait dengan channel, kemudian tadi relation ya,
termasuk juga dari tadi aspek convenience ya, convenience itu kenyamanan. Dan kalau kita melihat di era pandemik saat ini ya, itu ada yang cukup eksponensial berubah itu adalah awareness ya, awareness. Jadi public awareness untuk kesehatan ya, kemudian makanan, kemudian perilaku itu juga bakal berubah drastis. Kita udah melihat gitu ya. Ya mungkin kita lah, kalau kita ketemu teman kita kan dia ngajak ke kafe, saya pribadi saya bilang kita online meeting aja ya. Sorry nih bro, saya bilang gitu. Saya kalau udah dekat gitu. Bukannya apa, kita saling menjaga nih. Sehingga kan kalau kita sebagai pengusaha kafe, kita sudah melihat nih, oh mereka menghindari ke kafe kita karena adanya risiko tertular pandemi gitu ya. Dan ini bisa ditangkap sebagai ya, sebagai peluang ya, sebagai peluang. Jadi saya di LinkedIn juga cukup aktif Bapak Ibu untuk men-sharing berbagai ide ya, gagasan. Dan saya melihat itu perubahan ya, perubahan change ya, innovation itu memang harus di-drive pertama kali itu oleh mindset. Mindset ya. Kemudian di-accelerate oleh leaders. Ya, jadi kita bisa melihat kondisi saat ini itu mindset orang berubah ya. Perilakunya juga berubah, intensinya berubah. Sehingga banyak perusahaan itu mereka memfokuskan di consumer analytics saat ini, consumer analytics. Jadi mereka benar-benar mau ngebaca perubahan dari konsumennya ya, untuk aspek loyalty program misalkan ya. Atau juga dari calon-calon konsumen ya, mereka membaca perilaku yang ada di masyarakat. Sehingga banyak riset-riset yang dilakukan ya, dengan cara tadi dengan responden ya, kemudian dari data sekunder dan sebagainya, itu mereka untuk membaca ya, membaca perubahan perilaku ya. Dan tadi salah satu contoh yang sudah saya sampaikan dari salah satu riset itu, bagaimana perubahan itu ternyata didrive oleh yang paling tinggi ya, paling signifikan itu adalah social norms ya. Jadi norma yang terbentuk di dalam masyarakat kita ya, sehingga kita juga harus melihat itu community ya, community itu perannya sentral. Ini meskipun tadi kisah di Italia, mungkin kalau kita berkaca di Indonesia ya mirip-mirip lah. Karena saya sendiri Bapak Ibu, kalau di rumah itu ada orang yang, Pak kita mau kumpul tuh, saya udah duluan bilang, Pak jangan Pak, gini. Akhirnya mereka terpengaruh. Nah itu social norm yang terbentuk di bahasa grup itu. Saya udah menghindari, karena satu kena, kita kena semua nih. Jadi kita silaturahminya online gitu. Jadi social norms itu sangat berpengaruh, sehingga produser juga harus menangkap itu perubahan behavior itu nggak hanya dari satu orang, satu individu, tapi konteks itu mungkin dari keluarga ya, kemudian lingkungan sosialnya ya, intinya seperti ekosistem lah, ekosistem. Karena orang ini ada yang secara standing posisinya kuat ya, dia kalau dipengaruhi apa dia nggak berubah. Ada juga yang dia ya, tinggal kita mendefine nanti market kita nggak hanya dari aspek lokasi, kemudian pendapatan gitu ya, tapi kita juga bisa melihat dari tingkat awarenessnya dia, tingkat awareness ya. Jadi kalau misalnya konsumen kita yang sangat aware dengan hygienis, kemudian health dan lain-lain, tentunya kita harus menyesuaikan ya, menyesuaikan layanan, kemudian strategi marketing, apakah discount pricing dan sebagainya gitu. Kira-kira itu dari saya. Oke. Terima kasih Mas penjelasannya dan setnya. Ya. Oke, terima kasih Pak Hari. Ada satu pertanyaan lagi dari Dinda Nurlita. Apakah Bapak bisa memberikan gambaran mengenai kombinasi strategi dengan eksekusi? Misalnya apakah mungkin strategi yang tidak efektif apabila dikombinasikan dengan eksekusi yang sempurna akan menghasilkan keberhasilan bisnis? Silakan Pak. Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Mbak atau Ibu Dinda Nurlita ya. Jadi saya ingat salah satu chapter 2 di disertasi saya menggambarkan ilustrasi ya, bagaimana kalau misalkan planning bagus ya, kemudian eksekusi bagus atau sebaliknya. Jadi ada 4 kombinasi nih. Ada yang paling ideal, planning bagus, strateginya bagus, eksekusinya bagus, itu paling ideal ya. Nah, namun kita biasanya kan menghadapi suboptimal choice ya. Pilihan kita suboptimal di organisasi karena enggak ada yang ideal sebenarnya. Pasti banyak kurang strategi segala macam. Nah, dari aspek strategik ya, itu memang dari top dari strategi itu dari 2 dan 7 tuh Mintzberg ya, pakar strategi dunia Henry Mintzberg tuh dari
dari Harvard ya, Harvard Business School, itu menyampaikan planning school of thought itu sangat berpengaruh ya di dalam strategi. Meskipun dari sisi eksekusi, leadership itu juga nanti adanya di eksekusi. Tapi dia menambahkan juga ada aspek lain yang di aspek tadi planning. Ya, itu terkait dengan organization change ya. Jadi ada juga itu yang sifatnya itu school of thought untuk melakukan transformasi organisasi gitu ya. Jadi environmental organization itu ada environmental school of thought gitu ya. Jadi saya juga melihat kemarin membandingkan ya. Jadi pilihannya kan gini, trade-off-nya gini kan. Mana bagus? Strateginya bagus tapi implementasinya kurang ya. Atau strateginya nggak bagus tapi implementasinya bagus. Kalau kami dari aspek strategik melihatnya ya, itu yang paling bagus itu adalah strateginya bagus meskipun implementasinya kurang berhasil. Dibandingkan strateginya udah salah duluan, yang dieksekusi kan mengacu pada planning. Sehingga banyak pepatah mengatakan fail to plan is plan to fail gitu ya. Ketika kita gagal untuk berencana, maka kita berarti berencana untuk gagal. Jadi kalau saya pribadi dan berbagai literatur, saya melihat lokus dari strategik ya itu adalah di sisi planning, ya, sisi planning. Tinggal memang dari orang-orang planning, strategic planning itu harus meningkatkan presisi ya, kemudian tadi kemampuan dari advanced analytics dan mengintegrasikan dengan wisdom, expert judgment dan sebagainya sehingga proyeksi yang dibuat itu more or less nggak terlalu jauh gitu ya, nggak terlalu jauh. Jadi sekali lagi saya menegaskan dari aspek strategik itu memang lokusnya dari sisi planning. Makanya di berbagai organisasi kalau kita lihat dari sisi tupoksinya itu kan corporate planning gitu ya, corporate planning atau strategic planning gitu ya. Eksekusi itu penting banget emang, eksekusi penting banget. Tapi kalau misalnya strategi udah salah duluan ya, eksekusinya meskipun sebagus apapun, tapi direction atau strateginya itu udah salah, itu ya mungkin ya di fase 2 lah, yang paling buruk kan strateginya nggak bagus, eksekusinya nggak bagus. Nah, jadi kalau kita bagi dari tipologi tadi, yang paling ideal memang strategi bagus, eksekusi bagus, paling ideal ya. Sehingga butuh dari sisi leadersnya juga ya. Kemudian yang kedua itu adalah strategi bagus tapi eksekusinya nih yang harus dibenerin nih, eksekusinya yang harus dibenerin ya. Dan yang ketiga itu adalah strateginya nggak bagus tapi eksekusinya bagus, itu dia levelnya ketiga ya, agak kurang optimal ya. Dan terakhir ya worstnya, worst itu adalah kedua-duanya tuh nggak bagus ya. Kira-kira itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih Pak Hari jawabannya. Karena waktunya sudah 11.30 ya. Lebih, barangkali kita bisa closing untuk sharing session siang hari ini. Kalau Pak Arief Mustain masih join, barangkali ada closing statement Pak, silakan. Ya, sekali lagi pertama-tama kali saya ingin sampaikan terima kasih atas waktu sharingnya yang luar biasa pada siang hari ini, pagi sampai siang hari ini ke Pak Hari. Saya pikir yang disampaikan Pak Hari sangat detail gitu ya, dan saya sangat senang ketika semuanya itu muaranya kepada customer centric gitu ya, karena di sanalah kita akan berangkat untuk melakukan apapun gitu ya. Dan sejujurnya kita di telco nggak terlalu kuat, Pak Aris harus bilang, karena kita orang engineer gitu ya, jadi selalu senang kalau mainannya itu teknologi gitu. Tapi itu saya masih belum kurang srek, karena memang saya sependapat Pak Aris, bagaimanapun pada ujungnya kan kita harus melihat siapa customer kita, sehingga customer centricity itu menjadi isu besar gitu. Nah, biasanya ketika kita disibukkan dengan state of the art teknologi itu kan ya, itu memang mengasihkan juga sih. Kita udah siap-siap 5G lah dan sebagainya. Tapi akhirnya kemarin di BOD meeting saya juga cuma sampaikan satu hal aja. So what, kalau use case-nya aja kita nggak dapet gitu. Kenapa? Karena kita nggak pernah dalami sebenarnya apa sih yang dibutuhkan customer untuk 5G ini kan gitu.
udah kadung invest gede-gedean gitu terus nggak ada use case-nya. Karena saya pikir ini juga salah satu dilema gitu ya kalau kita di industri telco gitu. Di Qatar sendiri induknya Indosat Ooredoo di sana udah pasang 5G hampir 2 tahun yang lalu sampai sekarang juga nggak dapat compelling use case yang memang betul-betul bisa jadi andalan ke depan gitu ya. Dan di beberapa negara kita juga pelajari seperti itu. Nah, itu yang saya bilang, jangan-jangan memang telco itu apa ya mindsetnya yang agak perlu digeser gitu ya. Karena memang kita itu sejak awal udah dilabelin sebagai teknologi company gitu ya. Sehingga semuanya itu seolah-olah teknologi itu menjadi primadonanya gitu. Terus lupa gitu. Makanya saya senang sekali dapat insight yang banyak sekali gitu ya. Sejak saya pertama dari Pak Hari itu udah bicaranya tentang apa ya, shifting behavior dan sebagainya. Menurut saya sejujurnya khawatir itu tidak terlalu menarik bahasan itu. Cuman saya sangat senang hari ini kita dapat pandangan-pandangan baru gitu ya, yang menurut saya mudah-mudahan bisa membuka cakrawala kita bahwasanya ada area yang justru lebih penting, yang fundamental untuk kita coba beri apa ya atensi lah. Dan itu memang challenge di internal telco industri sendiri. Nah, menurut saya yang hal yang penting insight yang disampaikan Pak Hari itu buat kita teman-teman adalah tentang pentingnya kita untuk keluar dari mindset existing ini untuk mencari the new level of thinking. Karena menurut saya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang begitu cepatnya terjadi ini, itu kan nggak mungkin kita menggunakan framework atau apa yang kita sudah miliki, yang itu dulunya mungkin berhasil untuk menyelesaikan persoalan masa lalu. Tapi tantangan kita yang tadi yang disampaikan Pak Ari tentang dynamic capability dan seterusnya, itu menurut saya isu besarnya kembalinya ke talent sih, sama leaders gitu. Nah, itu kan challenge terbesar adalah bagaimana kita meleverage the new level of thinking kita. Which is itu berarti kita memang perlu mempercepat learning curve kita. Sehingga kita sudah membekali diri kita gitu ya. Seperti yang sampaikan Pak Arin tadi, sudah antisipatif duluan gitu ya. Karena kita memang sudah meleverage level of thinking kita. Nah, persoalan kita kan hari-hari kita udah dihabisin untuk yang rutin nih, untuk BAU gitu. Nah, itu challenging buat kita untuk gimana kita meleverage rising the bar dari level of thinking kita itu menurut saya sangat sangat mendasar untuk kita rubah. At least maksud saya, kenapa saya kadang-kadang maksain teman-teman setiap Rebu itu hadir kayak begini itu bukan untuk apa-apa sih, tapi justru itu adalah cara kita untuk mempercepat learning curve kita gitu. Walaupun mungkin nggak cukup ya hari Rebu ini aja gitu ya, karena memang banyak yang harus dilahap gitu ya. Kayak tadi jurnal-jurnal Pak barunya Pak Hari gitu ya, itu kan menurut saya sangat ini. Dan menurut saya itu harusnya menjadi apa ya, menjadi bahan keseharian kita, apalagi kita orang strategi, orang business development. Itu no choice lah untuk kita nggak bisa meleverage level of thinking kita, karena kita akan menjadi, saya selalu ingatkan teman-teman, kita itu navigasinya company ini, orang strategi itu. Kalau navigatornya nggak tahu ke depan ini nabrak atau enggak, di sana ada apa, ya betul-betul ini karam ini company ini kan gitu ya. Nah, itu kan butuh ini ya. Ya kalau di Google Map mah kita salah pun langsung dibilang, balik-balik kan gitu. Maksudnya ini kan company sebesar ini memang menuntut kita di orang strategi business development itu untuk meleverage level of thinking ini, yang sehingga kita selalu bisa melihat tadi istilahnya foresight untuk yang di depan, beberapa hal yang barangkali tidak semua orang karena mereka kan akan disibukkan oleh business usual, biarlah mereka menjadi penumpang yang baik, tapi kita menjadi navigatornya gitu, CEO yang kemudian akan bisa menjalankan kapal induk ini menjadi betul-betul bisa berjalan dengan bagus gitu. Nah, ini
navigatornya itu kita gitu ya. Saya selalu ingatkan, kita itu kan navigator, jangan kehilangan foresight ke depan yang kita bisa berikan rambu-rambu dan sebagainya. Yeah. Nah, learning curve ini menurut saya salah satunya hari setiap Rabu ini. Sekali lagi saya terima kasih Pak Ari membawa hal-hal yang sangat baru kita gitu ya, dan mudah-mudahan ini at least akan bisa memperpendek gitu ya kurva belajar teman-teman. Sekali lagi terima kasih Pak Ari atas waktunya yang di tengah kesibukannya masih menyempatkan untuk bersama-sama dengan kita. Itu Mas Saiful dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari. Sekali lagi terima kasih Pak Ari sudah bisa menyempatkan waktu hadir di sini. Mau ada closing statement dulu dari Bapak? Silakan. Oh boleh ya. Ya baik Bapak Ibu sekalian, sebuah kehormatan bagi saya untuk belajar ya. Saya memposisikan terus sebagai belajar. Pada saat kita mendeliver sesuatu, sebenarnya saya sudah belajar duluan. Saya sudah baca-baca ya. Kemudian tadi mendengar penjelasan dari Bapak Ibu sekalian, dari pertanyaan. Terus tadi Pak Arif juga ya, selaku top leaders ya. Saya sangat setuju sekali Pak, saya entar negeri. Jadi memang perubahan yaitu didrive oleh dua hal ya, dari mindset dan dari sisi leaders. Kalau kita mengacu kemarin kepada promosi dari Dr. Sandiaga Uno ya, dia sampaikan resource availability ya, ketersediaan sumber daya itu tidak menjamin ya entrepreneurial intention gitu ya. Jadi kemampuan otor untuk bereksplorasi ya, mau bisnis apa nih, mau develop service apa nih buat konsumen kita. Konsumen kita sekarang mereka lebih butuh apa? Nah, dan beberapa riset juga menyampaikan ada hubungan sebenarnya yang kurvilinear ya. Kurvilinear itu dia bentuknya kuadratik ya. Jadi ada titik optimal, paling atas itu optimal. Jadi ada resource tertentu, kalau dia kurang juga, entrepreneurial intention juga berkurang. Nah, saya kira perusahaan-perusahaan seperti Indosat ini secara positioning sudah sangat bagus ya. Digitalisasi exposure juga cukup besar ya. Hingga ini yang perlu kita kembangkan itu adalah dari sisi people, talent ya, people dan talent ya. Dan ini banyak dihadapi oleh berbagai perusahaan ya, termasuk juga perusahaan di kami ya. Jadi kita juga sedang melakukan pembenahan transformasi bisnis juga dimulai dari transformasi orang. Ya, jadi sekali lagi saya terima kasih ya, saya mendapatkan sekali lagi keep learning and growing ya. Jadi mindset kita itu selalu yang growth ya. Diberikan tantangan oleh atasan ya, kita semangat ya, kita merasa oh ini peluang ya untuk meningkatkan kontribusi dedikasi ya. Terus adanya perubahan perilaku karena pandemi kita melihat wah ini bisa jadi ini ya, bisa jadi disrupsi yang terjadi ini merupakan celah kita nih buat ngembangin produk yang baru-baru lagi gitu ya. Jadi kan itu mindsetnya ya. Jadi mindset dulu tuh mindsetnya. Kalau terkait dengan teknologi ya, kemudian apa sistem segala macam itu terputus Pak Hari. Baik. Pak Hari sepertinya terputus ya. Baik teman-teman semuanya, sekali lagi terima kasih atas joinnya hari siang hari ini. Sebelum leave, Pak Hari sudah join, tadi sempat keputus Pak. Ya nggak apa-apa, saya udah closing statement. Terima kasih banyak Bapak Ibu, senang okay, belajar baik. Bersama nih. Terima kasih Pak Hari. Teman-teman jangan lupa sebelum leave di chat kolom chat ada feedback, form feedback silahkan mohon diisi. Closing. Terima kasih sekali lagi, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap Pak Hari. Pak Hari.